Hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio, katanya mau jenguk Randy di rumahnya. Ayo buruan, nanti kesiangan. Iya, sebentar lagi kita berangkat. Oh iya, kita sapa teman-teman dulu yuk. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah semangat melakukan aktivitasmu kan? Pasti semangat dong. Nah, kita hari ini mau jalan-jalan naik angkutan umum untuk menjenguk Rani teman sekolah kami di rumahnya. Seperti biasa, banyak hal yang akan kita pelajari. Di antaranya memahami rute perjalanan, mengenal keuntungan naik kendaraan umum, mengenal kata penghubung, dan mengetahui volume alat transportasi serta hubungannya dengan kemacetan. Makanya jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan berdoa sebelum belajar ya. Sampai jumpa.
bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Ayami, sekarang Kak Ide mau mengajak kamu untuk ke kantor. Yeay! Kamu akan naik yang namanya adalah kendaraan umum. Wow, kendaraan umum! Apa tuh? Dan mana, Kak? Itu kendaraan umumnya. Namanya angkot. Sebenarnya angkot itu banyak, Ayami. Nah, teman-teman yang di rumah, tahu nggak ada berapa macam angkutan umum yang ada di Jakarta atau di daerah kalian? Ya, benar banget. Di antaranya ada bis, metro mini, ada ojek, ada MRT, dan masih banyak lagi. Kalau kalian sendiri biasanya pergi ke sekolah naik apa nih? Ayami naik apa? Aku diantar ayahku! Cerita ini berkaitan dengan angkutan umum. Jadi pada suatu hari, Rio dan Temi ingin mengunjungi temannya. Pagi itu, Temi datang ke rumah Rio dan mendapati Rio masih sibuk dengan laptopnya. Rio, ibumu jadi mengantar kita ke rumah sakit nggak? Tanya Temi. Ibu, gak jadi mengantar karena ada urusan mendadak, Tem. Jawab Rio, masih sibuk melihat peta. Mendengar itu, Temi jadi kebingungan. Terus, kita kesananya bagaimana? Kita harus pergi sekarang, supaya gak kesiangan. Tanya Temi khawatir. Rio lalu menjawab dengan tenang. Kita harus ke sana sendiri naik angkutan umum, Tem. Makanya aku pelajari peta dulu. Kita kan belum pernah ke sana. Memang mau naik angkutan umum apa kita? Tanya Temi kemudian. Tem, aku udah nemuin nih denah rumahnya Rani. Oh, oke. Naik bis aja yuk. Boleh, kalau kamu sudah selesai ya. Kita ke terminal naik angkot saja. Sampai di terminal, kita cari bis yang rutenya ke daerah rumah Rani. Oke. Sekarang aja yuk kita berangkatnya. Aku udah paham kok arahnya. Oke. Panas banget, ramai lagi. Untung semua patuh aturan pakai masker ya. Oh iya, aku juga bawa semprotan disinfektan kalau kamu mau nanti. Oke, tapi ini kita naik yang mana, yo? Yang itu aja kali, coba kita tanyain. Oke. Permisi, Bang. Angkotnya lewat terminal Lebak Bulus nggak, Bang? Iya, deh. Naik. Yo, Cilandak, Bak Bulus. Yo. Oh iya, Pak. Nanti kita dari Lebak Bulus ke Jalan Semeru naik apa ya, Pak? Jalan Semeru mana ya, Dek? Jalan Semeru banyak. Itu, Bang, yang deket Pasar Gede. Kalau dekat Pasar Gede, lebih baik naik Transjakarta aja. Transit busnya gampang. Di sananya nanti turun di halte Pasar Gede ya. Oh gitu. Terima kasih, Bang. Untung kamu tadi udah lihat peta ya. Tahu rute perjalanan, ternyata memang penting untuk naik kendaraan umum. Bakal seru nih.
kita jadi sekalian tahu tentang Pasar Gede. Iya, nanti kita di sana beli sesuatu untuk Rani ya. Bolos, ya Allah, Mbak Kulus. Bang, Mbak Kulus ya? Iya, Neng. Di dalam kok makin panas aja ya? Nggak langsung berangkat nih? Belum kayaknya. Duh, keras banget. Coba aku buka. Duh, iya. Aku juga nggak bisa bukanya. Nggak kerawat banget mobilnya. Lihat deh, itu catnya aja sampai ngelupas dan karatan. Iya, sayang ya. Padua ya, sampai terminal. Iya, Dek. Masih lama nggak apa jalannya? Sebentar lagi ya, Dek, sampai agak penuh. Oke, Pak. Ini lama banget jalannya. Kalau telat sampai rumah Rani, nggak enak. Takut ganggu waktu istirahatnya nanti. Tenang aja, waktunya cukup kok. Kan kita sudah mempersiapkan waktu dengan berangkat lebih awal. Emang lebih nyaman naik kendaraan pribadi ya? Sudah kendaraannya nyaman. Aman, praktis lagi langsung berangkat dari rumah. Terus nggak pakai ngetem dan berhenti-berhenti jadi cepat sampai tujuan. Iya sih, tapi naik angkutan umum juga enak kok. Enak gimana? Udah nggak praktis karena nggak bisa pergi langsung dari rumah. Terus nggak nyaman karena panas dan sumpek sama penumpang kalau penuh nanti. Belum lagi kendaraannya nggak dirawat. Nunggu penumpangnya juga suka lama. Terus kurang aman juga kalau supirnya ngebut. Dan karena banyak pengamen, apalagi ada yang suka maksa minta uang tuh. Bener sih, tapi keuntungan naik kendaraan umum juga banyak loh. Iya, dengan naik kendaraan umum, badan kita jadi lebih banyak bergerak. Dengan begitu, badan kita juga semakin sehat. Terus, biayanya hemat juga. Ongkos yang kita bayar murah, nggak perlu bayar bensin atau mengeluarkan uang untuk perawatan kendaraan. Nah, terus ini yang paling penting. Dengan naik angkutan umum, berarti kita ikut berusaha dalam mengurangi kemacetan dan dengan begitu, tanpa disadari kita juga ikut membantu dalam pelestarian lingkungan. Gak banyak kendaraan, berarti juga gak banyak asap polusi kan? Betul juga kamu, Yo. Ternyata banyak juga ya keuntungan naik angkutan umum. Apalagi kalau rute dan armadanya diperbanyak. Terus kendaraannya terawat. Pasti lebih seru lagi deh naik kendaraan umum. Setuju ya. Kita sampainya cepat, kita jadi sempat beli buah untuk Rani. Iya. Oh iya. Ingetin aku ya untuk kasih buku catatan ini ke Rani. Oh iya. Tapi ini kayaknya ada yang kurang ya. Oh iya, apa Tem? Catatan tentang kata penghubung dan sebab akibat belum ada. Oh yang itu. Aduh, iya. Belum aku catat lagi. Kamu masih ingat nggak, Tem? Ingat kok. Ya udah, bantuin aku ya. Aku yang catat, kamu yang jelasin. Oke. Teman-teman di rumah juga ikut mencatat yuk. Kata konjungsi atau kata penghubung yang digunakan dalam kalimat untuk menyampaikan alasan atau hubungan sebab akibat antara dua hal yang berkaitan itu ada 6. Yaitu karena atau sebab, maka, oleh karena itu, sehingga, akibatnya, dan sampai. Aku kasih contoh ya. Ibu tidak ikut, ibu sedang sakit.
kata penghubung mana yang paling cocok digunakan? Betul, kata penghubung yang tepat adalah karena. Jadi kalimatnya akan seperti ini. Ibu tidak ikut karena sedang sakit. Oh iya, aku ingat sekarang. Coba kamu tulis satu contoh lagi, yo. Jumlah orang yang terjangkit virus meningkat. Kita harus berhati-hati. Nah, kata penghubung yang paling tepat digunakan yaitu... Betul, kata penghubung yang tepat adalah maka. Kalimatnya jadi seperti ini. Jumlah orang yang terjangkit virus meningkat, maka kita harus berhati-hati. Nah, teman-teman di rumah juga sudah mengerti kan? Kalau sudah mengerti, coba kerjakan satu contoh ini sendiri ya. Jalan tol itu sedang ada perbaikan. Macetnya bisa sampai berjam-jam. Gabungkan kalimatnya dengan kata yang tepat ya. Kalau sudah dikerjakan, minta kakak atau orang tua kamu untuk mengecek jawabannya. Selamat mengerjakan. Jalanan selalu macet begini. Menurutku, jalanan macet itu karena angkutan umum. Karena sebagian ukurannya besar seperti meter mini dan bus. Maksudnya? Gini ya, kamu masih ingat kan cara menghitung volume? Masih. Teman-teman juga masih ingat kan cara menghitung volume? Coba kalian hitung volume kendaraan berikut ini. Mana volumenya yang lebih besar? Betul. Jawabannya seperti ini. Volume bis jauh lebih besar dari volume mobil biasa. Karena itu, mereka mengambil ruang yang besar di jalanan, sehingga jalanan jadi padat, kan? Pendapatmu nggak salah, Tem. Tapi menurutku, kendaraan pribadilah yang bikin macet. Kok bisa gitu? Teman-teman masih ingat, kan, definisi dari volume apa? Volume itu kan ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Betul. Nah, rupanya volume itu memiliki definisi lain loh. Definisi lain dari volume adalah volume ruang yang ditempati oleh suatu benda. Contohnya adalah jalanan yang ditempati oleh mobil-mobil. Aku masih belum mengerti yo. Gini, coba kita kenali hubungan antara volume kendaraan dengan volume ruang jalannya. Sebagai contoh, sebuah mobil bisa menampung 4 orang. Bis yang daya tampungnya 15 kali lebih besar bisa menampung 60 orang. Nah, misalkan ada 100 orang yang ingin pergi keluar kota. Jalan raya yang dilewati berukuran lebar 10 meter. Pilihannya, mereka bisa naik bis atau naik mobil. Kalau naik bis yang bisa menampung 60 orang, maka dibutuhkan 2 bis untuk mengangkut 100 orang tersebut, kan? Nah, kira-kira volume ruang jalan dengan lebar 10 meter tadi, jika diisi 2 bis, akan seperti ini. Sekarang, kalau mereka menggunakan mobil yang bisa menampung 4 orang, maka dibutuhkan 25 mobil untuk mengangkut 100 orang, kan? Maka kira-kira jalanannya akan seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat perbandingannya. Jika 100 orang tadi menggunakan bis dan jika mereka menggunakan mobil. Dengan volume jalanan yang tersedia, manakah yang beresiko menimbulkan kemacetan? Betul, penggunaan mobil lah jawabannya.
karena jalanan yang penuh dengan mobil-mobil akan menimbulkan kemacetan. Gitu, Tem. Iya juga ya, aku tuh baru kepikiran. Untung tadi kita naik angkutan umum, seenggaknya kita turut berusaha mengurangi kemacetan. Ya kan? Tuh, kita udah sampai Jalan Semeru nih. Yuk, kita jenguk Rani dulu. Yuk. Gimana? Seru kan naik kendaraan umum? Iya, seru sekali, Kak. Selain membuat kita mandiri, kita jadi sehat, Kak. Nah, cerita ini juga berkaitan dengan Rio dan Temi yang menjenguk temannya. Teman-teman, dari cerita mereka, kita jadi belajar tentang rute perjalanan angkutan umum. Lalu, kita juga belajar keuntungan naik kendaraan umum. Kemudian, hubungan kemacetan dan volume kendaraan. Serta satu lagi adalah tentang kata penghubung. Nah, Ayami, ternyata kita banyak belajar ya dalam hal perjalanan tadi. Iya, Kak. Kita jadi banyak belajar hal banyak sekali. Nah, teman-teman, semangat bereksplorasi ya. Sayang sekali, teman-teman. Kita harus mengakhiri pertemuan ini. Ya, sayang sekali. Besok kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Dadah, teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Senang ya lihat Rani sudah baik kan? Iya. Jadi kita pulangnya naik apa nih? Cobain angkutan umum dan rute yang lain yuk. Gimana kalau sekarang kita naik angkot sampai halte Transjakarta, terus naik bis. Nanti sampai Tamrin kita naik MRT ke Lebak Bulus, terus angkot lagi deh. Wah, seru banget. Soalnya aku juga belum sempat naik MRT. Ayo, berangkat kalau gitu.